Semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Cimpo. Di videoku kali ini aku mau membuat capcay sayur ala aku ya. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan, bagi umat muslim di seluruh dunia. Semoga puasa kita di tahun ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Oke. Jangan berlama-lama lagi ya. Tapi sebelumnya aku harap kalian tekan like dulu, lalu di subscribe, lalu jangan lupa ditonyok, ditonjok ya, itu tombol loncengnya. Jadi kalau aku buat video yang baru, kalian adalah orang pertama yang menonton. Terima kasih. Nah, ini bahan-bahan capcay yang aku butuhkan. Di sini aku menggunakan kacang koro, brokoli, sawi, wortel sudah aku potong-potong kayak lidi gitu ya. Terus ada jagung muda. Terus aku tambahin bakso sama udang. Dan ini cuma bahan bumbunya, aku cuma butuh bawang merah 4 siung, bawang putih 5 siung. Terus ada saus tiram, terus nanti ada tambahan lada bubuk sama penyedap rasa. Terus ada nanti buat pengentalnya itu aku pakai tepung tapioka. Kalian boleh pakai tepung maizena ataupun tepung beras ya. Ayo ikutin cara pembuatannya.